να κασάλω κασί παουσφαιράνι, α! Μάφε, τζιμπός, ακού που λέκαλε πει μάσα, ούτω που μην μας πέδε κουρουντάρι. Πανιάλα, κόπου νιέλη πει παγιά μάσα! Ε, απού γεν τζιμπός μαραμαράνι! Σικοπιτάνι, λα! Λαμπάμ να κασάν παουσφαιρά! Ω, κι αν ρίσαν, τζιμπός, μα κοκοτσό καναντό! Ha, apa khabar abang-abang akak-akak semua? Kita berjumpa lagi di Bagogo Shop! Ha, hari ini saya ada promosi khas untuk abang-abang akak-akak semua. Ha? Promosi khas? Nak tahu promosi apa? Eh, mestilah nak kan? Kan? Ha, inilah dia promosi alat pengesan Power Sphera Bagogo atau lebih dikenali sebagai Posferon Go Bagogo X9 Go! Hebatnya! Ah, telefon sekarang, bang. Ah, dan dapatkan segera dengan harga... Cuma tu, bang. Percuma? Ya, betul! Betul, bang. Memang percuma, bang. Ah, tapi percuma kalau abang telefon sekarang, bang. Ah, cepat-cepat telefon, bang. Ah, nak percuma ke tak, ni? Ui, cepatlah telefon. Ah, ya, ya. Ah, saya order satu, ya. Ah, okey, okey. Terima kasih. Okey, bro. Aku dah order. Oh, dah order, eh? Ha, tahniah abang. Abang telah menjadi pemilik rasmi Posferon Go. Ha, sekarang ni abang hanya perlu beli bateri khas untuk Posferon Go ni berfungsi, bang. Bateri khas? Ya, yeah, bateri khas Bagogo dengan harga 80 juta 80 sen sebiji je, bang. Apa jadi ni? Jom mana kita sekarang ni? Kita tengah ikut signal dari Posferon Go ni lah, Encik Bos! Bila masa kau beli bateri khas tu, ha? Yang tu, Bila Encik Bos pingsan, aku gunalah kad kredit Encik Bos! Apa? Duit aku! Maaf, Encik Bos! Tukaran cokodok coklat! Ha, nak sikit? Tak nak lah! Kita orang ada bekas sendiri! Heh, tak nak sudah! Korang yang rugi! Dah 2 hari kita cuba cari Paus Vera kat sini. Tak jumpa-jumpa. Alah, relaxlah, boy. Bukan salah kita. Setiap kali kita dapat kesan Paus Vera tu, dia hilang tiba-tiba. Yaloh! Sampai penat cuba teleport sana sini. Kau kena bersabar, Boboiboy. Ni kan misi pertama kita. Tapi misi pertama lah tak boleh gagal. Kita kena... Bunyi apa tu? Bila masa ada kaktus? Kucing? Comelnya! Kau haus, eh? Hana, minumlah. Hei, apa kau ni, Boboiboy? Bekalan air kita ni terhad. Eh, biarlah dia minum. Dia haus sangat tu. Apa kata kita belas saja kucing ni, ha? Eh, tak boleh. Rasanya dia dah ada tuan ni. Tengok tu. Ada loceng kat leher dia. Haalah, ada loceng. Yelah tu, Comel. Lepas minta air, mesti kau nak minta makanan, kan? Ish, tak baiklah, Gopal. Pergilah kau. Shoo, shoo. Eh, jangan, Gopal. Sakit! Aduh, sakit ni muka aku. Terbaik. Eh, kenapa dengan jam aku ni? Habis duit aku kau kejaran. Semakin banyak hutang aku. Aduh, Encik Bos, hutang boleh dicari. Yang penting, ala pengesan Paus Vera ni berfungsi. Iyalah tu. Mana kau tahu berfungsi? Ha, kan aku dah kata, alat Paus Vera Go ni memang bagus. Wah, bagus, bro. Bagus.
Keluarkan semua peralatan menangkap Paus Vera dan bergerak masuk! Baik, Jibon! Ayo! Apa benda itu, Prop? Sena Paus Vera dah lemah. Mungkin dia dah lari dari tempat ni. Haish, terlepas lagi Paus Vera ni. Tapi, apa jadi kat sini? Seramnya kau ni. Aku tak nak kena makan dengan burung gurun, Boboy. Yeesh, huh? Kau ni. Mana ada burung gurun? Huh? Apa benda ni, Ocobot? Ini macam naik tenaga. Dan ini pula macam kesan tembakan laser. Ni beruang gurun yang reti pakai pistol laser ni, Boboy. Haiya, apa benda kau merepek ni? Ini apa tu? Beruang gurun, Boboy! Pokok kaktus tumbang? Tolong! Pokok kaktus ni hidup! Dia kehausan! Nah, Pakcik! Minum air ni! Nampaknya, Pakcik ni adalah penduduk asli kapalnya Gerunda ni! Segarnya! Terima kasih anak-anak pokok semua! Siapa Pakcik ni? Pakcik buat apa kat sini? Pakcik adalah pembunuh suku kaum Katoi! Nama pakcik adalah YB yang berduri papakan anak kepada papakun yang anak kepada kupu-kuk, anak kepada puskatus, anak kepada kukupa dan anak kepada pokokku. Lamanya pakcik. Bila nak habis ni? Anak kepada pokokku. Anak-anak pokok ni siapa pula? Saya Boboiboy. Ini Ocobot. Gopal, Yaya dan Zin. Apa pakcik buat kat sini? Pakcik sebenarnya dihantar untuk mencari bantuan dari luar. Kampung pakcik telah diserang. Hah? Diserang? Tolonglah anak-anak pokok. Tolonglah kampung pakcik. Aduh, ya. Kami akan tolong pakcik. Hah? Baguslah kalau anak-anak pokok nak bantu kampung pakcik. Hayo. Kita kena bertolak sekarang supaya sampai sebelum matahari terbenam. Jom semua. Jauh ke kampung pakcik? Ui, jauh dah. Dah sampai. Selamat datang ke kampung pakcik. Lah, dekat je. Kata sebelum matahari terbenam. Betul anak pokok. Matahari masih tinggi, kan? Macam kosong je kampung ni. Mana pergi semua orang? Mereka semua dah lari ke arah bukit tu untuk elak dari diserang raksasa. Ayah! Satu lagi rumah telah diserang! Apa? Cepat anak-anak pokok semua! Ikut pakcik! Apa yang terjadi kat sini? Ini kerja raksasa Gurunda. Raksasa Gurunda? Raksasa apa tu, pakcik? Diperihalkan. Pada satu masa dahulu, ada seekor binatang. Kenapa kau pergi tanya pakcik tu? Dan sekarang, raksasa Gurunda sering menyerang kampung kami untuk mendapatkan air. Raksasa tu nak minum air je. Kata je lah raksasa tu datang nak air. Kan senang? Ya. Dulu, raksasa Gurunda boleh dapatkan air dari hutan pokok kaktus di belakang kampung kami. Tapi sekarang, pokok-pokok kaktus tu telah bertukar menjadi getah aneh. Woi, Kupal! Tukarkan kaktus bawah tu jadi gula-gula getah! Tukaran gula-gula getah! Ish. Siapa punya kerja lah tu? Wait, kau yang buat kan? Kau yang suruh aku tukar kan? Apa yang anak-anak pokok gaduhkan ni? Tak ada apa-apa, pakcik. Jangan risau, pakcik. Kami akan tolong tangkap raksasa Gurunda dan halau dia dari kampung kaktus ni. Yeay! Terima kasih! Sama-sama! Tapi, macam mana kita nak cari raksasa tu? Aku ada idea. Tak sangka aku kena belasah teruk!
Hei, sudahlah tu, Yibos. Jomlah balik. Balik? Kau ingat aku akan mengalah ke, ha? Kita mesti kembali dengan strategi dan senjata baru. Kau minta hubungi Bagogo sekarang. Tak payah susah-susah hubungi saya, bang. Saya memang dah agak abang angkat telefon saya, bang. Baguslah macam tu. Apa senjata terbaik untuk menangkap rasa sepuas? Oh, senjata yang terbaik untuk menangkap rasa sepuas adalah keberanian, bang. Keberanian? Ya, bang. Oleh itu, makanlah kismis keberanian Pak Boro. Juga baik untuk sengah-sengah badan. Aku nak senjata, bukan kismis keberanian. Oh, cakaplah siang-siang nak senjata. Tak ada masalah, bang. Tapi mahal sikit, bang. Tak ada masalah. Demi Power Sphera, aku sanggup berhutang. Hey, kau pasti kerancangan ni akan berjaya? Mestilah. Ayah yang kita kumpulkan ni, aku umpan raksasa tu ke sini. Dey, bukan raksasa lah. Beruang dengan pistol laser lah. Ha, yelah. Bila beruang tu datang, Boboi akan perangkap dia dengan kuasa tanah. Macam mana kalau beruang tu lawan balik? Jangan risau. Aku dan Yaya akan hentikan raksasa tu jika dia melawan. Ha? Habis tu, aku kena buat apa? Kau pergi tukar balik pokok-pokok kaktus tu. Sebab kau lah kampung ni kena serang, tahu tak? Oh, apa dia? Tak ada apa-apa, Pakcik. Rancangan dia akan berjaya. Itu kucing semalam. Apa kucing tu pakai situ? Kalau raksasa tu datang, dia kena dalam bahaya. Aku kena selamatkan dia. Tunggu! Lari, kucing! Shoo! Tempat ni tak selamat. Lari, Boboiboy! Tu raksasa tu! Hah? Raksasa? Mana? Aduh, ada pokok ni. Kucing tu lah raksasa tu. Kucing ni? Kenalah pula! Kawan Dudu, apa kau buat kat sini, ya? Power Sphera tu milik aku, Boboiboy! Power Sphera? Nak kena kau ni! Kuasa Elimer! Kenapa dia menjam kuasa aku ni? Boboiboy tak dapat gunakan kuasa dia! Rasakan! Tembakan dan pelemah! Jaga-jaga! Saya tu dah pula bergabung. Aku dah faham. Yaya, Ying, pertahankan kucing tu. Baik. Jangan kacau operasi kami. Bon, take off, bro. Dia tukar buku-buku kita jadi gula-gula getah. Memang perangai macam kucing. Kucing? Sakit. Alamak! Kucing tu nak main dengan laser tu! Sikit lagi. Mari, kucing. Mari! Mari ke perangkap Power Sphera! Aku,
makan dia. Ish, cepatlah. Ha, dapat pun. Boboiboy, kuasa tiga. Mari sini kau. Tolakkan angin. Serang dia, bro. Terbakar. Kau putih. Tenaga tiga. Tanah peti dia! Hah? Jangan kau sentuh kucing tu! Tumbukan tanah! Bertubi-tubi! Okey! Semua pokok kaktus dah berjaya ditukarkan semula. Terima kasih, anak pokok. Kami memang terhutang budi dengan kamu semua. Tapi, jangan buat lagi, ya? Kenapa Dudu kata dia nak power sfera tadi? Cuba kau tengok betul-betul. Apa yang ada kat leher kucing tu, Boboiboy? Loceng? Bukan sebarang loceng, Boboiboy. Itu adalah power sfera. Power sfera? Apalah, Boboiboy. Power sfera kuasa transformasi pembesaran. Lah, kenapa kau tak bagi tahu kita orang awal-awal? Maaf, aku ingatkan kau orang ni pemburu power sfera jahat. Macam mana kau boleh berikan kuasa pada kucing ni? Kucing ni adalah makhluk pertama yang aku jumpa bila aku sampai ke planet Gurunda ni. Dia lah yang jaga aku selama ni. Tapi disebabkan aku selalu pemburu, aku berikan Kaktus kuasa pembesaran. Untuk lindungi aku dari pemburu power sfera. Hebatkan Kaktus ni. Ha? Nama kucing ni Kaktus? Comel! Ha, kalau macam tu, misi kita mencari power sfera dah selesai kan, Boboiboy? Ha-ha. Jom, Bebot. Ikut kami balik. Maaf. Aku tak boleh ikut korang. Aku kena bersama dengan Kaktus. Aku perlukan dia dan dia perlukan aku. Haiya. Mesti kau mandangkan marah kita sebab tak dapat bawa balik Bebot. Tak apa. Aku pasti komander akan faham. Yang penting, misi kita kira dah selesai. Jom balik. Jom! Bye, Kaktus. Bye semua. Bye. Senang-senang datanglah melawan. Banyak lagi cerita yang pakcik boleh ceritakan. Okey, pakcik. Bye. Yeay, dah balik. Tak payah tengok muka kucing ganas dia lagi. Oi, kucing ganas kau panggil dia? Dia ikut kita balik? Maaf, nampaknya kita suka dengan korang. Tahniah kadet-kadet semua. Akhirnya korang dapat power sfera. Kenapa apa korang bawa balik ni? Bagaimana dengan keadaan kapal angkasa ni? Dah siap ke, Commander? Sikit lagi, Motorbot. Enjin kapal angkasa ni masih belum di-charge sepenuhnya. Yeay! Bolehlah kita kembali ke stesen angkasa Tapops tak lama lagi. Betul tu, Motorbot. Tak sabar aku nak perkenalkan Boboiboy kepada anggota Tapops yang lain. Aku pasti mereka akan kagum dengan kuasa dan semangat Boboiboy. Tak ada misi lagi ke untuk Boboiboy? Biarlah mereka berehat sebelum kita berlepas ke stesen angkasa Tapops. Kita akan tiba di bumi tidak lama lagi, Captain. Bagus! Tak sia-sia mereka putuskan cangkuk lama aku. Sekarang, cangkuk tu yang berikan lokasi mereka. Kapal angkasa ni dah tersekat. Boboiboy, kuasa tiga! Tumbukan tanah! Tolakkan angin! Tutup teleporter tu, cuba! Jangan kau! Tunggulah kau, Boboiboy. Kau ingat? Kau tak akan terima akibat selepas gagalkan rancangan aku! Akan aku cari kau dan power-power sfera tu sampai dapat! Gerak lebih laju! Kenapa dengan jam kuasa aku ni, Ocobot? Aku pun tak pasti. Sejak ke planet Gurunda, jam kuasa kau ni mula bermasalah. Alah, tukar je jam baru. Apa susah? Senangnya cakap. Kau kena tolong baiki jam aku ni, Ocobot. Kalau tak, macam mana nak jalankan misi? Alah, tak apa. Kita orang kan ada. Yalah, dengan kita orang yang hebat ni, semua misi boleh selesai, Ma. Perasan. Eleh. Ha, kalau korang hebat sangat, pergilah ambil bellbox tu dari Kaktus. Hei, gila kah?
Nanti dia mengamuk macam mana? Kata hebat. Hah? Cactus? Kenapa ni? Dia lapar lah. Hah? Lapar? Tiada masalah. Tukaran makanan kucing. Weh, marah Tok Abah nanti. Shh, Tok Abah tak perasan tu. Hah, makanlah. Makan. Dia tak nak makan. Cih, belagak punya kucing. Au. Kau pula yang makan. Lapar. Bebot, apa yang kaktus suka makan? Sebenarnya dia suka makan. Entahlah, aku pun tak tahu. Haiya, tak tahu? Kan kamu duduk dengan dia? Memanglah, tapi selalunya aku menghadap ke belakang. Pula. Aku rasa dia nak ikan segar ni. Dia kan kucing? Betul juga. Jom kita pergi JT cari ikan segar. Jom! Korang pergilah. Aku nak kena tolong Tok Abah. Kucing cerewet. Mengada-ngada. Pergi dah. Apa salah tak ada seekor pun macam umpan aku ni? Hup, jangan salahkan umpan. Kalau Mother Kyle yang bersalah. Hei, bop. Ha, saksikanlah kehebatan Mother Kyle kebenaran. Ya! Kau bagai Mother Kyle alien bolehlah. Hahaha, jealouslah tu. Selfie. Cikgu Papa. Macam kena je suara. Anak-anak muridku. Ha, dah besar panjang dah anak murid kebenaran ni. Fashion terbaru planet mana pula ni? Kucing baru kami ni. Dia cakap gopal sebab lapar sangat. Aduh, kesian kucing ni. Lapar ya? Cikgu, boleh tak cikgu bagi dia ikan segar tu? Oh, nak ikan segar ya? Boleh. Boleh tangkap sendirilah. Nah, ambil jurah ni. Cikgu, kucing mana reti tangkap ikan sendiri? Itulah yang kamu tak faham. Kalau cikgu berikan sahaja ikan, dia akan kenyang untuk sehari. Tetapi kalau cikgu ajar dia tangkap ikan, dia akan boleh menyara diri sendiri. Hentikan kucing tu! Ingat ikan kebenaran! Action lagi! Dia makan bakul! Sah kucing ni dah tak betul! Ada ke makan bakul? Rasanya dia suka makan kayu. Tapi kayu rotan je kot. Penat kebenaran tangkap ikan ni dari subuh. Hai, kalau macam tu, tak dapat ikan, dapat kucing pun jadilah. Perkenalkan, kucing angkat terbaru kebenaran. Hah? Cikgu, mana boleh suka-suka ambil kucing kita orang? Biarlah cikgu ambil. Alah, comel. Bucuk. Kejar. Jangan tak kejar. Mana cikgu dapat cangkuk tu? Alah, cikgu jumpa kat kedai atuk kamu lah. Mana lagi? Ini bukan cangkuk Kapten Lano tu ke? Kapten Lano mana pula ni? Ini harta cikgu lah! Itu kapal angkasa Lano hari tu! Aku tak suka Lano! Itu pun cangkuk lama aku! Siapa yang berani ambil cangkuk aku? Cangkuk Kapten Sparrow! Mohon maaf terpenuhnya Kapten Sparrow! Anak murid saya ambil! Hah? Bila masa? Cikgunya... Tak, cikgu lari dulu. Komander, sini kapal angkasa Lano tiba-tiba muncul. Hah? Apa? Cepat! Lano angkasa tu datang semula! Kita kena cari tempat tu bersembunyi. Ikut Atok. Atok tahu tempat paling selamat. Apa lagi yang kau nak, Berani kau tanya apa lagi aku nak? Mana Power Sphera Motorbot dan Power Sphera kuning kau tu, Kata-kata, berada mengesan Motorbot bersama Motorbot di depan sana. Di sini hanya ada Power Sphera Belmont.
Bagus, bagus. Sekarang korang dapatkan bellbot. Aku akan pergi dapatkan motorbot dan nak cuba tu sendiri. Pergi! Kita kena hentikan Kapten Lanon tu. Tapi, dalangan robot je dah menyerang. Korang lindungi Bellbot. Aku lindungi Ocobot dan Motorbot. Kuasa Elemental! Bomboy Army! Yeah! Aku kena tolong Bomboy! Hei, Yaya! Bomboy! Tunggu! Kali ini, Paus Vera tu akan jadi milik aku. Apa benda tu? Pemula angin. Tubuhkan padu. Serang balas. Kita kena mendarat kat kapal angkasa tu. Tepi kau! Rasa kali! Kuasa Elemental! Boboiboy tanah! Bobola pelindung! Apa ke, Yaya? Aku okey. Terima kasih, Boboiboy. Tuanlah kau, Boboiboy. Kuasa Elemental! Boboiboy Pade! Tetapkan pedang Pade! Woi, apa ni? Lawatlah dia orang tu! Relax. Tenang dulu, wahai anak muda. Ha, korang tahu apa akibat cari pasal dengan aku? Aku akan tukar korang semua jadi sarapan aku pagi ni. Hah? Sarapan? Roti canai telur tambah satu? Tapi saya macam nak makan nasi lemak. Oi, cepatlah! Nasi lemak? Ui, boleh juga, wahai anak muda. Yang ini jadi sambal sotong. Yang ini pula jadi sambal kerang. Nyam, 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 nyam. Baiklah, bersedia untuk bertukar menjadi nasi lemak. Berani nak tukar kami jadi makanannya? Itulah, banyak cakap lagi. Kau kena tolong dia orang, Kapten! Mari sini kau! Ha! Kapten! Sekarang, sebakul ikan! Aduh, tak boleh buat kucing angka binatang ni! Ini tempat sembunyi yang paling selamat! Ini je yang Atok boleh fikirkan. Habislah kita. Lanun angkasa tu dah sampai. Ya. Lebih baik kamu balik sahaja, wahai alien durjana. Korang semua dah boleh keluar. Semua Power Sphere ada di sini? Bagus. Masa untuk dapatkan ketiga-tiga Power Sphere. Power Sphere Ukamon, mari! Dia pun ada Paus Vera. Kau ingat aku dah kalah dan kau orang hancur? Yeah!
Habislah kau. Kuasa elemental. Bobo Boy tanah. Alamak, jangan ni buat hal lagi. Bobo Boy! Itulah akibat menentang aku. Budak Bobo-Bobo itu dah kalah. Serahkan Power Sphere kalau korang tak nak terima nasib yang sama. Jangan harap. Datang dahlah tak bagi salam. Ada hati nak minta macam-macam. Kalahkan kami dahulu. Oh, tak ada masalah. Maksud saya, kalahkan anak-anak murid saya dahulu. Bukan saya. Apa di situ? Power Sphere Hukabun, bertukar. Terimalah apa yang kau minta. Berhenti. Bobo Boy? Bobo Boy baru? Aku, Bobo Boy Jauh. Kalah lagi kau ni. Jagalah kau. Jaga saya? Kenapa pak cik nak jaga saya? Saya bukan anak pak cik. Demam ke budak tu? Apa yang kau mengarut ni, ha? Maaf pak cik. Saya jatuh tadi. Kepala saya benjol. Sebab itulah jadi lurus bendul. Syabas bawa pai bendul. Syabas. Baik pak cik balik ke pangkal jalan. Balik ke pangkal jalan. Aku takkan balik tanpa Power Sphere tu. Lentaran kau. Daun apa ni? Itulah daun kebas dan kejang. Daun kebas dan kejang. Alamak, korang terkena juga ke? Aduh, lain kali baling tu tolonglah betul-betul sikit. Maaf semua. Bagus. Kau dah mudahkan kerja aku. Cangkuk penangkap. Mari sini kau. Berlayang. Daun menjala. Ya. Dapat pun semua. Ya. Lontaran daun keladi kata. Gatal kerja aku! Lari semua! Cepat! Tukaran meriam Hukabo! Besaran kau! Hei, nak kenakan kita orang lagi ke? Ampun. Dah, rasakan! Daun pelindung mengkuat! Hai, pakcik. Pakcik sihat? Tak mungkin. Aku dah tembak kau dari jarak dekat. Balutan daun anyama! Apa ni? Siapa yang order ketupat palas ni? Dah raya ke ni? Terbaiklah, Bobo Boy! Lepaskan aku! Sudahlah. Pakcik dah kalah. Anyaman kemas tu tak mungkin dapat dibuka. Lepaskan aku! Tolonglah aku! Tolonglah! Tolonglah! Tolong lepaskan? Jangan hadap! Bukan tolong lepaskan! Tapi tolong longgarkan pengikat. Aku rasa gatal lagi kejar ni. Tak boleh nak garu.
Ha, itulah. Gata sangat nak tangkap paus Fira. Kan dah kata ketiak? Oh, terseksanya. Terbaik. Terima kasih, Boboiboy. Sama-sama. Wah, hebatlah kuasa baru kau, Boboiboy. Boboiboy, macam mana kau boleh keluar kuasa daun tu? Entahlah. Jam kuasa aku mula-mula rosak. Tapi tiba-tiba dah ada kuasa daun. Bukan rosak. Ha? Tapi, jam kuasa kau sebenarnya sedang menerima dan menyesuaikan diri dengan kuasa baru. Eh? Mengikut data terbaru, kau dapat kuasa baru ni dari planet Gerunda, dari kampung Cactus. Tak sia-sia kita tolong penduduk kampung dan Cactus hari tu. Dia lapar lah. Ha? Lapar lagi? Dey, perut kau ni tong ke apa? Pula kau ni ada bakat menari. Biasalah. Aku selalu ikut mak aku senar Robi. Eh, aku tahu lagu ni. Lagu Tok Abah. Ha, mari sini dengar aku. Kenapa dengan muka Laksmana tu? Kenapa dengan muka ni? Kamu tengoklah sendiri! Cactus! Jangan gigit kebenaran, oi! Dah kenapa dengan kucing kamu ni, ha? Habis porak beranda stesen ni! Alamak! Kita kena dapatkan Cactus, Boboiboy! Datang dan selesaikan kucing kamu ni sekarang! Boboiboy Laksmana! Aku rasa Cactus kat dalam ni. Jaga-jaga, Boboiboy! Dia naik minyak tu! Cactus bukan macam tu. Mesti ada benda yang tak kena ni. Tolong! Selamatkan kebenaran! Cikgu Baba! Bebot! Apa yang dah berlaku ni? Maafkan Cactus, Yayang. Dia rasa macam tak sedar hati. Tak sedar hati? Tapi sesuka hati je gigit orang. Wah! Maaf, penyelam aku! Apa yang buat Cactus rasa tak sedap hati? Cactus dapat rasakan ada sesuatu yang tak kena pada keluarga dia dengan Nek Gerunda. Cactus ada keluarga? Masa kita jumpa Cactus dulu, dia seekor je kan? Begini ceritanya. Aduh, lamalah kebenaran kena gigit macam ni. Pada hari tu, aku sedang larikan diri dari pemburu paus merah dan terhempas di planet Gerunda. Cactus adalah makhluk pertama yang aku jumpa dan dia yang membantu aku sembunyi. Dia bawa aku balik ke rumah dia. Tapi pemburu tu masih dapat kesan aku. Dalam keadaan terdesak, aku beri kuasa pembesaran aku pada Cactus. Supaya dia dapat pertahankan diri dan keluarga dia. Aku berjaya dilindungi. Tetapi disebabkan dia menjadi besar, dia lain mula takut dan pulaukan dia. Akhirnya dia terpaksa tinggalkan kampung dia sendiri demi kebaikan semua.
Begitulah ceritanya, Laksmana. Sedih betul kisah kamu ni, Cactus. Apa tengok-tengok? Ha? Tak ada apa-apa. Macam tak pernah tengok kucing je kan? Kan? Jadi, boleh tak kami pergi ke kampung Cactus? Pergilah! Patutnya kamu dah pergi semalam lagi! Pergi ke mana? Panasnya. Tak tahan aku macam ni. Tak ada masalah. Kuasa elemental. Boy ai. Bomba ai. Wah. Panas sangat. Cek, harapkan air. Air jadi wap. Tak boleh harap. Mana rumah Cactus ni? Tanya, dah lama kita berjalan ni. Lepas tu je. Lawak kering apa kali ni? Mana ada apa-apa kat depan tu? Hei! Kenapa cikgu? Tempat ni. Ada oasis kat tengah-tengah padang pasir ni. Kita dah sampai. Jom ikut ke atas. Apa sel macam kosong je tempat ni? Ha, tak ada siapa-siapa nak sambut kebenaran ke? Nanti dulu, Cactus! Mana kau, Boboy? Aduh! Kebenaran dah tak nampak apa-apa ni! Apa dah jadi ni? Imbas kawasan ni, cepat! Boy angin! Pusaran angin! Siapa tu? Selamat kembali, Cactus! Itu Abang! Huh? Abang Bellbot? Huh? Abang? Tak seiras pun. Ganasnya abang robot ni! Aku, ABAM, Agatha, Aero, Mercenary, Abang! Kakak mana kakak? Kakak, aku tak faham soalan kau. Apa yang kau nak dari kami, ha? Aku mahukan Bellbot! Serahkan dia jika kau mahu selamat! Inilah robot yang cuba tangkap Bellbot dulu! Betul! Dahulu aku telah dikalahkan oleh kucing hijau tu! Tapi, kini aku kembali dengan kekuatan yang baru! Apa pasal kamu bersembunyi di wahai kucing muda? Jadilah kucing tua dan serang dia sekarang! Rasanya dia teringat masa dia dipulaukan. Dia tak mahu menjadi besar lagi. Lebih mudah kerja aku. Jangan berani kau kacau ketes. Ajaran kita, elok serangan.
Lari! Ya! Ha! 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 Ya! Ya! Ha! Jangan air terjun, Tri! Pasar lagi ke sana! Panah letupan! Ya! Pergilah tolong kawan kamu tu, Gopal! Tak apalah, cikgu. Biarlah Boboi lawan dulu. Ampungan Gravity! Aduh, apa kena dengan budak bawah-bawah itu? Badan robot tu kan besi. Mana boleh gatal? Eh, badan besi? Kau pasti semua serangan kau tepat. Ya, sudah tentu. Habis tu macam mana panah ni boleh tak kena? Kerana aku mahu pakai bentuk ni. Hebat. Habislah aku. Pandangan dah pulih. Rasakan pandangan pembeku. Jangan! Boboiboy kuasa tiga! Masa untuk main. Marilah. Alamak. Leka. Apa benda korang buat ni? Tolong! Jangan risau! Aku datang! Kuasa api! Cairlah cepat! Cairlah! Fuh! Besarkan api ni sikit! Fuh! Gerakan apakah ini? Tak patut berbual pecah kepada diorang tiga ni! Aku tak faham. Teknik pertarungan apakah ini? Tak boleh pakailah anak muda kebenaran ni. Gopal, anak lelaki kumaran. Mana dia pergi? Tunggu! Masa main dah tamat. Serangan bola api! Serangan bola angin! Analisa serangan. Panah pemecah. Sendang jadi patah keserangan kita. Habislah. Masa kita tamatkan permainan. Panah letupan. Tarak sayur-sayuran. Apa? Kesemua panah sudah bertukar menjadi sayur. Lepas ni aku akan tukarkan kau jadi salad. Apa pasal si Gopal tu tiba-tiba berani? Dah tak lama dah budak ni. Tembakan makanan.
yang sedang nak serang aku. Tak kenalah budak. Banyak ni salad. Membazir tak makan. Giliran aku pula. Panah pula. Jangan pada aku. Ada di dalam pegang. Pergerakan invasif jenis apakah ini? Ha! Patutlah si Abam tu tak dapat teka! Pergerakan tarian gopan terlalu rawak! Kalau macam tu... Ha! Boboiboy! Pergi buat benda yang tak betul! Buat benda tak betul? Senang je! Wahai anak-anak muridku! Habiskan dia sekarang, Gopal! Sekarang, bertukarlah kau menjadi Pakulikan! Silakan, Cactus. Kau kan suka makan rotan? Jangan kamu fikirkan tentang mereka. Fikirlah tentang perut kamu sendiri. Ayuh, kucing muda! Bersama dengan keluarga dia. Tapi yang lain tu masih... Aik, diorang dah berbaik ke? Haa, mereka berterima kasih dan minta maaf kepada Cactus. Cactus kata, kawan-kawan dia tak perlu takut dengan dia. Sebab korang pun tak takut dengan Cactus. Haa, macam ni lah bagus. Betul tu. Bak kata pepatah, jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan simpan di dalam hati. Hei, apa ni? Hei, kebenaran tak pernah bermanja lah. Terbaik. Kita di sini bersama-sama melewati indah dunia. Kita bersama sebab